Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya di sini akan meriset speedometer ya teman-teman. Tapi kalau kilometer ya teman-teman, kilometer yang buat kilometer pemakaian motor ini enggak bisa diriset teman-teman. Ini yang namanya odo teman-teman ya. Tapi kalau kilometer yang ini trip namanya. Ini trip, ini kilometer yang buat oli ya teman-teman. Ini bisa diriset teman-teman ya. Jadi kalau untuk meriset ini trip ini kilometer buat oli ya. Jadi kilometer oli ini bisa diriset ya teman-teman. Caranya kita tekan ini ya teman-teman. Tekan sampai ke nol. Nah, ini udah ya. Ini udah ke nol lagi teman-teman ya. Begitu ya teman-teman ya, cara mereset speedometer ya. Kalau untuk oli ini bisa direset, tapi kalau untuk ini ya teman-teman, ini kilometer motor ini ya, kilometer speed motor ini nggak bisa direset ya teman-teman. Yang odo ini nggak bisa direset ya. Tapi kalau yang trip, yang kilometer oli ya, pergantian oli, ini bisa direset ya. Itu aja ya teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya bagikan hari ini ya. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Barakallahu fikum.